Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Hobi Ala Hobi dalam trip report perjalanan bersama ALS 253. Di video yang terakhir ini adalah perjalanan saya dari tebing tinggi sampai ke rumah makan Al-Kinan Lahat dengan jarak sekitar 66,2 km. Bagaimana keseruannya? Ditonton sampai selesai perjalanan ini. Mohon maaf apabila durasinya terasa terlalu panjang. Kosong. Ngantri solar. Inilah kalau dari sini dari ya. Sebelum bukit tinggi lewat giliran jota di malam dari situ pahamnya itu. Ya. Ya kita pas berangkat aja dua kali kehabisan solar ALS Semarang. Terus kita ada stoknya tapi jangan berharap yang next stokannya kan kita isi dulu. Satu mata ratus solar, susah nggak susah sih? Sebut susah di pom bensin nggak ada, kepinggiran banyak. Ya kan mana berani pom bensin jual acara. Jadi kena yang nggak boleh.
Amin, hai. Bulan
pas sebelum tahun baru kuning. Iya yang kuning. Ayo Surabaya Merak. Dari Pekanbaru ke Jawa sana paling tinggi istilahnya kalau di calo-calo itu kan 200-300, sementara ongkos orang itu dari Jakarta ke Surabaya 400 lebih, kan bodoh? Bodoh. Nah, udah ke Sumatera mobil hancur, capeknya nunggu sembilan. Aku heran sekarang-karang nengok-nengok tando, apa segala macam. Bagus di Jawa diramekannya kan. Kalau topi-topi merah enggak, kalau dia nguntungkan merasa dia ke situ diperbarui kan, apa itu armadanya sama cantik dibuatnya ini. Kalau Haryanto itu di Jawa dia bermain, iya, ongkos orang itu pun mahal itu 2,5. Hah? Dari Jakarta ke Pati. Nah itulah, 2,5 kan. Padahal yang diapain pun tol semuanya kan. Iya. Tahu berapa habis minyak dari Jakarta ke Pati berapa? Paling tinggi 1 juta kurang lebih. Buatnya
jalan kayak gini pening kepala. Wah. Di mau telepon masih buana. Melewat mania. Wah. Baru dapat telepon. Ada. Kasih angka. Dari Jogja naik Sukang Rahayu sana. Enggak lah. Jember. Ngapain? Silahkan kalau mau dipakai cara keluar jauh untuk gel sama lah kayak orang apa keluar itu dari mana dari terminal stasiun Kutoarjo nggak jauh alatnya stasiun ini kan itu dari alun-alun Kutoarjo tuh keluarnya pun nggak tahu aku daerah mana Purwokerto apa Jogja apa mana sebelum Jogja ada tulisan alun-alun Kutoarjo belok kiri Kutoarjo udah punya sedarin bisa ngurut aku alun-alun yang sebelah kanan bukan? Sebelah kiri dari Jogja dari Jogja ya sebelah kanan kan? Kayak yang lapangan bola iya emang lapangan bola masuk ke kiri tuh di situ gak sekali berpandai gak lah nanti gak pulang-pulang aku di mana nanti punya suami pun nggak masalah. Enggak lah, mana nawak nikah kayak gitu kan? Nikah udah. Baru tuh mulai tuh beri. Oh ya, oh ya, nih yang udah. Halo. Ngarung dulu cuman. Ya, mana kalian lagi bawas di sini lah. Kalau pakai bagasi itu kan bagus kan? Harus cuma tepan dong. Tepan? Itu tepan apa? Apa? Mau lewat tripan main dulu, ini baik. Masuk tepi kan? Hah? Masuk tepi cuman? Udah nanti kok masuk-masuk, mau ada tepan dong. Mau ngomong coki. Jadi kita tepan kemana nih? Tempat taruh tuan-tuan kan ya, Pak? Ini. Tadi untuk jaket sih.
orang pucuk apa baik? Jadi? Sekarang nomor ini Bading lo Malam Nah kita maluak sudah jam Oke, dan tanjakan ini Kebetulan pinalaman lo kau? Cuma ada pinta, mau sobat ada pinta yang masa-masa ini Oh, ada nama mana ini? Ah, iya Nomor kontian ini sih? Ah, iya Betul MR. Bok tonjokan apa? Kamu nak neri? Kamu kampok kacung kacung bosak bentuk ni tulang ni saya. Wah, ini dia jok pro ni. Kampokan tanjakan nak. Betul ni benar. Ah, memang dari kiri memang jalan sini tu tanjakan tikungan. Motor darau dah keluar motor MRT yang bro. Motor darau dah. Siapa yang ada? Saya nak pun Miran Jaya dah naik. Saya ni dah long roy bro. Dia lonjong ni paluai Miran Jaya ini. Bro. Sebenarnya ada bintang saya nombor 0. Saya nak pun Miran Jaya ini. Sekarang itu kurung kereta ni. Siro ulah lari. Nah, ada beberapa nama kata terutungnya, oh,
lah. Bagi ready pun mesti kita mangkat terbunuh dia. Mama, mama, rokok. Baca korma, mama. Tahu udah dapat darah tunggai. Hah? Tahu tuh bang. Gua tahu. Ada lah susah ini berarti. Ada tuh tahu nih bang bro eh. Ada yang banji. Nanti lah morning. Ini lah yang dengar apa? Baru mau kali kali ini. Ada pem pelin Imam Nasrani. Ah mertawak. Enak gak enak. Untuk dari telaku dah maki. Kau di sana itu dua pegai. Kurang lebih dua lagi. Speaker. Raju. Kedua-duaan pengunjung ini nanti mula. Kamu sudah jelas semuanya. Termasker saya yang belum lagi. Termasker saya yang belum lagi. Cak Arawi dapat cara dari Mawi dia mau. Saya pun tak lain Mawi. Ini dia udah dari Ningku. Ia udah ikan sah. Nasi baru ini Ningku. Siro aja udah Ningku. Ia beda yang tempat dia lebih naik jauh deh. Memang pun tak perlu yang Mawi. Ningku masalah konsen permotor ini yang buruk kan. Nah ni konsen di luar piring dah boh. Jelas ni tengok konsen bagas lainnya dah Mawi. Kalau langsung Lo mismo.
truk nak bandel bandel jauh ni. Tadi,
gua masih kayak gua sendiri gua bisa gua kare gitu. Gua lagi buang gua sendiri lagi. Ya lah ya lah. Itu tadi ikut. Gua tuh bang. Ya
Terus. Apa kak? Rodanya bocor. Iya. Jadi senarai sana ini 250
kasih itu wajar mau 400 kan. Kalau si kasih dapat kan di langit deh. Wajar ya. Apa? Ngilu? Enggak nyambung. Oh, nyambung? Bantu stroke kan, lihat. Kena stroke gue? Enggak, bakal jatuh sama aku. Rumah makan aja. Kalau ada mobil di belakang, baru datang. Ada. Oh. Patah? Iya patah. Jadi sama pendek. Oh. Pasang pen ya. Nah, jadi itu orangnya tuh depan tuh. Oh. Datang ke rumah makan ya. 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 Nih. Datang ke rumah makan. Makan. Datang ke rumah makan. Dengar. Datang ke rumah makan bro. Bis nih. Oh? Nada bis bro dapun dulu. Masih lengkap surat-surat bro dapun. Sini. Apolos kan? Apolos. Datang ke rumah makan. Datang ke rumah makan. Udah sampai.
lampau dalam habis terlupakan. Mana kan ulang tahunnya? Pengundangan habis. Hampir di Alkina. Mana kan ulang tahunnya? Datang rumah makan udah nyampe. Makan dulu, makan dulu, makan dulu. 17.41. Datang rumah makan cepat. Mau maghrib, maghrib. Ya, kalian sholat maghrib lah dan gak tanggung-tanggung ya. Dan gak tanggung-tanggung. Halo, Ma. Halo. Halo. Jemput aku, Ma. Iya, lah di Alkinan. Bugoyor, Pak, eh. Bawa dua helm, ya. Oke, teman-teman. Jadi, ini hari Rabu, ya. Hari Rabu. Tanggal ini apa? 2 Februari 2022. Mungkin ini akhir dari trip saya kali ini di awal tahun 2022. Saya turun di rumah makan Alkinan Lahat. Langsung ini lagi nunggu jemputan. Sebentar lagi istri saya datang jemput. Dan ALS 253-nya itu masih lagi harus melanjutkan perjalanan menuju ke Yogyakarta. Masih jauh perjalanannya. Tapi nanti saya nggak nunggu mobilnya berangkat ya. Soalnya udah lewat, mungkin lewat maghrib baru jalan mobilnya. Terima kasih sudah menonton video dari Hobi Ala Hobi. Dari awal keberangkatan saya sampai hari ini sampai. Kalian memang luar biasa. Bagi yang nonton sampai akhir, memang luar biasa, videonya panjang-panjang. Terima kasih untuk seluruh kru ALS, Bang Monang, Cincunya, Bang Lubis, Supir 2, terus Bang Kenekel, sama Bang Ucok, Rahmat. Perjalanannya sungguh luar biasa, dari Medan sampai ke Lahat. Gimana ya, keren gitu. Kemudian terima kasih untuk loket ALS Medan yang telah membantu saya dapat hot seat di bangku nomor 2. Semoga ALS makin maju ke depan, semakin banyak penumpangnya, armadanya semakin baru-baru semua, amin. Dan ya, kepada teman-teman sekalian, tolong dibantu ya, like. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Nanti kalau banyak nonton, jebol 1 juta saya jalan lagi nih. Ya, mungkin 1 mingguan lagi saya jalan. Oke, terima kasih banyak. Kepada Allah, saya berterima kasih Allah telah memberikan rezeki perjalanan kali ini, trip pertama di bulan Januari-Februari tahun 2022. Sampai jumpa di trip selanjutnya. Luar biasa. Bye-bye ALS 253. Terima kasih ya sudah nganter saya dari Medan ke Lahat.